saya punya haters lah pasti ya. Jangankan ke saya, ke Nabi, ke Tuhan juga ada yang benci, apalagi ke saya yang orang Ciwastra. Jadi biasa-biasa aja. Dari awal saya selalu mengaku saya jelek. Jadi kalau ada orang yang bilang ke aku jelek, itu bukan menghina tapi mendukung pernyataanku gitu. Jadi barang siapa yang ingin dipuji, maka siap-siap mati karena cacian. Buat saya sih, kalau ada orang yang bilang ke aku monyet, ya tinggal cakar aja kan, katanya dia juga monyet. Kalau ada yang bilang ke aku anjing, ya gigit aja kan, katanya dia juga anjing. Yang salah sama dia kan, gitu.